Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ahmad Bangku membahas seputar tutorial dan informasi bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang tutorial bagaimana cara membuat media semai untuk menanam benih ciplukan ungu jumbo. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua buah bahan untuk media semainya ya. Yang pertama adalah pupuk kompos dan yang kedua adalah tanah ya. Kemudian jika Anda punya ya, saya sarankan untuk menambahkan satu bahan lagi, yakni berupa sekam bakar ya. Ya, jika kalian punya, jika tidak punya, dua bahan ini sudah cukup ya, menurut saya sudah cukup. Tapi jika punya, kalian bisa menambahkannya. Baik, untuk tanahnya ini ya, kita tentu harus menggunakan tanah yang gembur dan juga tanah yang subur. Tanah yang subur itu tanah yang seperti apa? Cara mudahnya adalah tanah yang dihuni oleh mikroorganisme, misalnya saja cacing ya, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh tanah yang subur ya. Baik. Kemudian kalau tidak ada tanah yang seperti saya sebutkan ini, kalian juga bisa menggunakan tanah yang ada di bawah pohon bambu, itu juga bagus itu. Kemudian untuk pupuknya ini saya menggunakan pupuk kandang ya, yang sudah jadi kompos ya, jangan menggunakan kotoran ternak yang masih baru, itu tidak bagus, belum bisa digunakan. Nah, untuk caranya ini mudah ya, kita tinggal mencampurkannya ya. Untuk perbandingan antara tanah dan juga pupuk kompos ini, perbandingannya adalah 1:1, atau jika kalian punya pupuk kompos sedikit, kalian bisa menggunakan perbandingan 2:1, 2 tanah dan 1 pupuk kompos, seperti itu. Oke, kita langsung saja campur ya. Nah, jika dalam proses pencampuran ini kalian menemukan kerikil atau batu bata, ini kayaknya batu bata, kalian bisa membuangnya ya. Baik, jika sudah media kita campur seperti ini, langkah selanjutnya kalian bisa memasukkannya ke dalam wadah berupa nampan atau polybag atau pot ya, terserah kalian mau pakai, atau pakai botol bekas itu juga bisa. Yang penting adalah bagian bawahnya ini kita harus ada lubang, atau sampingnya ini kita harus ada lubang. Nah, ini dia salah satu media semai yang sudah jadi. Ini selanjutnya sudah bisa kita tanami benih ciplukannya. Nah, sekian video kali ini tentang bagaimana cara membuat media semai untuk menanam benih ciplukan. Jangan lupa mandi dan sampai jumpa.